Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Terima kasih atas subscribe-nya pada channel Kang Murti Cirebon ini. Moga dibalas oleh Allah kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Untuk kali ini saya ingin mengomentari sikap Bapak Profesor Dr. Amin Rais yang baru sekarang-sekarang ini disampaikan dan seruan kepada umat Islam untuk bersama mengatakan people power atau bersama mengatakan demo ya, untuk melengsarkan Bapak Presiden kita yang sah. Ya, saya kira perkataan ini tidak pantas lah, tidak bijak ya disampaikan oleh seorang profesor, ahli agama, intelektual, ya, dan berbagai macam gelar-gelar yang mentereng gitu ya. Karena pada kenyataannya kita melihat kerja nyata Pak Jokowi, ya, itu tidak bisa dipungkiri. Di mana-mana dibanggakan oleh rakyat itu. Kehidupan beragama damai, diberikan kebebasan, dan presiden kita juga seringkali itu membaur ya dengan umat Islam, bahkan terhadap ulama pun dalam dakwahnya diberikan kebebasan, meskipun hari ini ceramah kemudian ada sisipan menghina menghujat kepala negara, besoknya masih bebas untuk ceramah di mana-mana. Masya Allah, luasnya ya kebebasan itu demi untuk kemajuan bangsa ini. Setiap kunjungan disambut gagap gempita, itu kebahagiaan ya oleh rakyat. Itu bukan hanya karena rakyat yang bertemu dengan seorang pemimpin ya negara yang sangat merakyat, tetapi karena keinginan mereka sudah terpenuhi yang mungkin selama ini presiden-presiden sebelumnya tidak bisa terpenuhi. Dan ketika yang menjadi presiden adalah Pak Jokowi, terpenuhi keinginannya, berbagai macam bentuk pembangunan sampai ke pelosok-pelosok desa, sehingga memudahkan segala kegiatan rakyat untuk mencapai hajatnya masing-masing. Masya Allah, kurang apa lagi. Adapun misalkan ada pun kekurangan, ya ada kekurangan, ya semua pemimpin itu tidak ada yang sempurna, pastilah ada kekurangan. Maka itulah dibolehkannya membentuk oposisi, menjadi oposisi untuk supaya bersinir rezeki ya, bagaimana untuk mensejahterakan rakyat itu. Diberinya kebebasan mengkritik, memberikan masukan itu ya, sudah diatur, silahkan saja gitu kan, supaya ada kekuatan. Ini dua kekuatan kalau bisa bersatu gitu ya. Ya saya kira insya Allah meskipun itu tidak sempurna, tapi kesejahteraan akan jauh lebih bagus. Bukannya kemudian ya hanya kekhilafan-kekhilafan, kesan kekurangan-kekurangan pemerintah kemudian digoreng itu kan, terciptalah isu-isu, narasi-narasi framing-framing gitu yang bersifat menghasut gitu kan. Apalagi sampai membawa-bawa agama, ya Allah. Jihad ya, semua nabi itu menyerukan dan itu bagus, tapi adalah tidak tepat jihad yang pada masa ini untuk menguntungkan pemerintah itu. Ya kalau menurut nah profesor ya, ini tidak bagus, amburadul dan sebagainya gitu kan. Itu kan menurut satu pihak, satu kelompok gitu kan, tidaklah mewakili seluruh rakyat dan seluruh umat Islam, bahkan mayoritas umat.